sangkakala pertama ditiupkan, suasana bumi saat itu ditiup, perhatikan, tiupan pertama anak-anak kecil langsung berubah saking takutnya dengan suara yang begitu dahsyat. Seluruh yang ada di langit saling berbenturan dan bertabrakan, dan bumi nanti akan mengalami hantaman besar dari salah satu bintang ruang angkasa yang pecah, yang menabrak bumi. Pada hari itu seluruh yang hamil langsung saat itu juga melahirkan. Pada saat itu seluruh yang sedang menyusukan langsung membuang susuannya. Sudah lari mencoba menyelamatkan diri. Anak kecil kata Rasulullah langsung beruban di tempat. Ketakutan yang dahsyat menyebabkan langsung anak-anak satu bumi ini beruban ketika itu. Saking dahsyatnya yang akan mereka saksikan. Sesungguhnya goncang ketika itu sangatlah dahsyat. Al-Qari'ah, suara dentuman besar yang menggelegar di langit yang teramat sangat menakutkan. Itu arti panjang dari Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah, apakah yang engkau ketahui tentang suara gelegar besar yang teramat sangat menakutkan dari langit? Wama adraka mal qari'ah, engkau tahukah engkau apakah itu suara besar yang teramat sangat menakutkan yang berasal dari langit? Yauma yakunun nas kal farashin, pada hari itu manusia engkau akan lihat seperti anai-anai yang berterbangan. Watakunul jibal kal ihnil manfush, engkau akan menyaksikan pada kejadian itu gunung-gunung berterbangan seperti kapas yang ditiup. Masya Allah. Akibat apa? Suara menggelegar yang sangat besar menakutkan yang datang dari langit. Inilah dia hantaman besar di akhir zaman. Hantaman ini akan menghancurkan, meluluhlantakkan dan membuat terbang gunung-gunung. Manusia seperti anai-anai. Dan zalzalah, terjadilah kegoncangan yang dahsyat, kehancuran alam semesta. Idza zulzilah al-ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncangkan segoncang-goncangnya. Bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Akibatnya apa? Seluruh isi bumi keluar. Wa akhrajatil ardu. Atau